Pertama, kita buat pola dulu di balsa sheet. Ini menggunakan ukuran root 11,5 cm. Kemudian potong menjadi 6 bagian. Saya menggunakan plan dari Term Free. Bisa kamu download di link deskripsi. Dengan wingspan 90 cm. Tip launching glider ini memakai 2 panel wing, tetapi panel kedua saya bagi 2 bagian untuk blending airfoil. Untuk root saya memakai AG08 airfoil dan saya beri twist 0,8 degree. Pada garis LE wing lurus saja, sedangkan pada TE wing bagian tip panel 2 up 1,5 mm. Sedangkan panel 2 memakai AG08 airfoil dan AG09 airfoil dengan twist 0,7 degree. Selisih garis TE up 1 mili saja. Untuk panel 2,5 saya pakai AG09 airfoil semua tanpa twist. Saya selalu amplas LE wing terlebih dahulu. Kemudian amplas wing bagian bawah sesuai garis shaping airfoil.
Serut menggunakan cutter saja. Luruskan dengan garis trailing edge wing. Kemudian luruskan bagian bawah airfoil. Kemudian amplas wing bagian atas. Amplas bagian top airfoil sesuai garis shaping. Finishing wing bagian atas.
kemudian amplas bagian cekung airfoil bawah. Saya menggunakan lampu bawah untuk high contrast view karena bagian ini lebih susah. Pada panel 2 sama stepnya dengan panel sebelumnya. Dan terakhir adalah finishing tips panel.